Selamat datang di kota apa, Pia? Banjar. Banjar ini ya, nih. Terakhir Ciamis nih. Oke, sebelum Pangandaran ada Banjar dulu. Banjar dulu. Jadi kita di jam 1:30 nih. 1:30. Hampir jam 2. Masih night ride bersama siapa? Rio Durajak. Masih NMAX Rider Purwakarta. NMAX Rider Purwakarta. Jalan-jalan, night ride, apalah terserah. Sebenarnya mah ini mau nyari makan malam, Pak. Makan malam sambil mau San Mori, berangkatnya dari hari Jumat ya. Iya, betul. Aduh. Jalannya euy. Ini Kota Banjar, barusan pintu masuknya. Aduh, ini sepertinya masih ramai jam segini karena ini lintas Jawa. Ya, betul. Di sini kita bisa menuju ke Jawa Tengah. Ya, betul. Pokoknya asik nih perjalanan malam. Asik juga ya. Asik juga. Tadi kita sempat mampir di teman-teman kita ya. Kampung Jembar. Kampung Jembar tadi, wah, buat kalian yang ke daerah Tasik, jangan lupa tuh mampir di Kampung Jembar. Dekat Balai Kota. Benar. Lokasinya. Wah, asik nih. Udah rasa-rasa Jawa Tengah nih ya. Iya, betul. Nanti kita bakal ketemu di depan sama alun-alun Banjar ya. Banjar. Dulu tuh Pangandaran Banjar ya. Dulu Pangandaran Banjar. Sekarang Pangandaran jadi apa, pemekaran. Ya. Jadi kabupaten terpisah, jadi Kabupaten Pangandaran ya. Betul. Waduh. Ini, wah, sepertinya tadi pintu masuk tadi ya, gapura ya. Iya, betul, gapuranya. Perbatasan Banjar Ciamis. Ciamis. Jadi Tasik, Ciamis, Banjar. Banjar. Baru. Kita udah berapa lewatin berapa kota, Pak? Udah berapa kabupaten tuh kita tuh. Dan masih kita berdua nih. Gak apa-apa lah, Wanian. Wanian, yang penting kita mah happy-happy aja. Yoi. Santai-santai, yang penting nyampe lah. Nah, itu. Gak usah ngebut-ngebut. Gak usah ngebut-ngebut. Yoi. Lebih baik santai. Menikmati perjalanan. Yoi. Ini apa nih? Di Pasar Bojong ini. Pasar Bojong ya? Iya. Saya tuh kalau malam baca itu nggak kelihatan yo, udah minus mata saya. Oh iya. Jadi mungkin sekarang Rio jadi tour guide saya. Masih lebih apa? Jelas ya. Siap. Tampak di GPS ini kurang lebih 1 jam lagi kita kalau dari sini ke Pangandaran yo. Udah cepet. Nah ini ke kanan bisa nih, saya pernah lewat situ. Bisa ke kanan juga. Tapi kita mau lewat alun-alun Banjar ya. Ya. Biar teman-teman bisa lihat seperti apa sih suasana malam, terutama karena kalau siang udah nggak aneh lah. Siang betul. Kalau siang udah nggak aneh. Ya, kalau malam kan jarang-jarang orang mau sengaja nge-shoot. Saya juga nggak mau kalau sengaja mah. Ini kebetulan aja kita lewat sini malam-malam ya kan? Iya. Nah, masih di Kota Banjar. Jam segini masih ramai. Masih ramai nih. Roda empat tuh. Ini jalur hidup banget ini. Betul. Kalau lewat jalur selatan tuh tidak membosankan. Waduh. Pokoknya mah banyak disuguhkan spot-spot yang oke punya ini. Iya. Tapi nggak tahu nih kalau jam segini kamera saya ngembun atau enggak ya? Ya mudah-mudahan ya, tidak ngembun. Oke, lihat aja hasilnya nanti lah. Saya nggak bisa lihat sekarang. Udah tanggung, udah cangkel. Ini jok saya terasa semakin tipis yo. Sama ini. Ah. Mungkin ini kita baru pertama kali jarak jauh lagi nih. Jarang jauh lagi, kita kemarin-kemarin jarang ngegas. Udah 2 tahun, udah jelas ke COVID. 2 tahun COVID, gak pernah touring. Kalinya touring jauh. Yoi. Jadi satu agak dirasa-rasain lagi. Ya, betul. Makanya kita gak berani kebut-kebutan. Karena ya, pokoknya kita nikmati jalannya aja. Betul. Sambil mungkin 2 tahun, 3 tahun kebelakangan kita masih asik. Oh, masih ini gaspol. Iya, karena ya kita sering gitu, sebulan sekali pasti ada ya, aja. Memang sih kalau misalkan yang namanya reading atau touring itu harus biasa. Kalau nggak biasa,
sekuat apapun pasti lelah lah. Lelah, betul. Makanya mungkin harus energinya terkuras gitu. Betul. Wah, ini tampak di belakang ada Shogun ngejar-ngejar kita, yuk. Pokoknya biarin aja lah. Nggak tahu orang mana tuh. Nggak tahu pokoknya tuh. Nggak tahu. Oh, ngejar-ngejar terus dari tadi tuh. Ngikutin kita dari tadi, dari Purwakarta. Oh. Dari Purwakarta ya? Oh. Tas siapa tuh? Ya? Oh. Nah, dia pengen ikut gabung atau gimana tuh, Bang? Nggak tahu nih. Atau ngajak, mungkin ngajak nasi nyari uduk pagi-pagi nasi besok. Nasi uduk kayaknya tuh. Besok, wah, kalau misalkan dia ngejar-ngejar terus sampai besok pagi, kita ajakin ngeuduk pokoknya. Kita ajakin ngeuduk, betul. Oh. Nggak tahu orang mana tuh. Kasian tuh. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita sekarang ada yang mantau di belakang, dikawal sama pendekar. Pendekar, betul. Ayo, dari kakeknya sampai cucunya itu. Togun, kakek. Waduh, truk lagi, truk lagi. Nah, kalau mau ke Pangandaran, di sini, di Kota Banjar, ambil ke arah kanan. Ini termasuk juga ke alun-alun juga ya. Betul. Nah, ini sebelah kanan, ininya Bikers Brotherhood Banjar nih, Rio, Pangandaran nih. Oh iya, Banjar, iya. Ini. Teman-temannya Aula itu. Aula. Ya. Coba gimana posisi lensa? Aman. Aman. Gas. Kita belok kanan. Ambil kanan. Kalau mau ke Jawa Tengah itu lurus. Lurus, betul. Yoi. Kita nanti di depan ketemu sama alun-alun Banjar. Kota Banjar, betul. Nah, tampak ini karena memang jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Sepi banget ini. Jembatan warna-warni. Tapi lebih asik kalau perjalanannya tuh enak malam. Betul, betul. Gak panas juga. Nah, ini alun-alun Kota Banjarnya, Bang. Nah, ini alun-alun ya. Berarti ya, ngeploknya udah sampai sini dulu ya. Siap. Kebetulan ini merah nih. Aduh, aing. Lampu merah, euy. Nah, ini lampu merah, deui. Nah, kebetulan ini merah, jadi ngeploknya sampai sini dulu, oke? Okay? Terima kasih sudah nonton, and bye-bye.